raja, iaitu Sulaiman, dan sesungguhnya ia mempunyai kedudukan yang dekat lagi mulia di sisi kami. Ni Allah Ta'ala puji, dia nak puji siapa? Hak dia. Serta tempat kembali yang sebaik-baiknya pada hari akhirat kelak. Kira nak orang jadi nabi, jadi rasul, dia akan duduk di dalam syurga. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. Ayat 34 sampai 40 surah Sad. Sudah beberapa kali kita ulang baca ayat ni. Cuba tengok sepitah lalu lagi sebagai khitam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang Allah Ta'ala beri kelebihan, ketinggian, kenabian dan kerajaan kepadanya. Dan demi sesungguhnya, kami telah menguji Nabi Sulaiman dengan satu kejadian. Dan kami letakkan di atas takhta kebesarannya satu jasad yang tidak cukup sifatnya. Kemudian ia kembali merayu kepada kami. Iaitu Allah Ta'ala uji Nabi Sulaiman dengan apa? Kocoknya kerajaan dia. Ada satu riwayat katanya, mengikut ada di dalam pimpinan Ar-Rahman inilah, iaitunya anak dia yang anak yang dilahir daripada isteri yang dia jimuk. Ada setengah riwayat katanya 70 orang. Ada riwayat katanya 100 orang. Tapi Allah Ta'ala tidak memberi anak kecuali seorang daripada ramai-ramai hak dia jimuk. Dengan sebab Nabi Sulaiman ni dia duk cita-cita dengan dia setubuh isteri-isteri dia, dia akan mendapat anak yang menjadi pahlawan, akan menjadi mujahidin fi sabilillah. Tapi boleh hanya seorang daripada ramai-ramai isteri dia yang beranak. Beranak pula tak cukup anak. Tak cukup lagi mana? Anggota tubuh badan ni jadi supaya cacat. Lalu itulah dia ambil anak dia, letak di atas tempat singgah sana, iaitu tahta, tempat raja duduk lah. Tempat Nabi Sulaiman duduk. Dia berasa katanya ini adalah satu ujian besar di dalam hidup dia yang Allah Ta'ala uji. Nah, ada setengah-setengah riwayat katanya ada setengah-setengah orang mendakwa katanya syaitan namanya Sakhr pergi duduk di atas kerusi Nabi Sulaiman. Lepas tu pergi pakar cicing dia. Maka kerajaan Nabi Sulaiman pun hilang ataupun rutuh dengan sebab Nabi Sulaiman pergi cari cicing dia tak temu sebab syaitan tu dia ambil pakar. Fa kullu zalika khurafatun wa abatil. Semua tu adalah khurafat dan benda yang batin. Maknanya cerita dongeng yang dicerita-cerita dan yang diroyak semua kepada orang tak tahu katanya ambil mari mana. Sebenarnya dia cerita di sini ni saya ambil daripada tafsir yang ditafsir oleh Muhammad Ali As-Sabuni.
Iaitunya, dia kata semua tu adalah cerita yang tidak benar, yang sepatutnya kita tak boleh percaya semacam ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kepada Nabi Sulaiman dengan kerajaannya, maka dia mentadbir ataupun mengurus semua urusan-urusan yang dia sebagai seorang raja dan seorang rasul. Maka Allah beri satu perasaan kepada Nabi Sulaiman pada waktu itu yang dia ingin berdoa, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu doa yang dia minta. Apa? Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Katanya, wahai Tuhanku, ampunkanlah kesilapanku dan kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak akan ada kepada sesiapa pun kemudian daripadaku. Maknanya Khuam Ying Jai yang memberi kepada aku, lepas pada aku ni tak ada dah orang yang nak lebih daripada aku. Alhamdulillah, ni doa yang Nabi Sulaiman minta. Sesungguhnya engkaulah jua yang sentiasa melimpah kurnianya. Alhamdulillah, Allah Ta'ala beri kepada Nabi Sulaiman banyak-banyak perkara. Banyak-banyak perkara sehingga dia boleh peretoh angin, jin, syaitan dan sebagainya. Maka Allah rayak kepadanya. Allah rayak di dalam ayat ni. Ha Nabi Sulaiman. Maka kami kabulkan permohonannya, lalu kami mudahkan baginya menggunakan angin yang bertiup perlahan-lahan menurut kehendaknya. Maknanya dia sang angin. Gi sano, gi sini. Serta dia sendiri pun ada juga rayak di dalam tafsir katanya, Nabi Sulaiman ni supo dengan orang boleh menaya. Naik atas angin pergi ke sana, ke sini. Kalaulah sepagi angin pergi dan kelip, orang jalan biasa-biasa dengan kuda ni lebih kurang sebulan. Tapi dia pergi style. Siapa di sana dan boleh kelip semula di tempat dia. Begitulah juga di waktu petang. Kalau sekiranya dia nak pergi ke mana-mana, maka dia peretoh ya kepada angin. Hei angin, mari ambil aku. Maka dia boleh pergi ke sana dan ke sini. Ini Allah beri kemudahan kepada dia sehingga kebanyakan makhluk-makhluk yang ada pada waktu itu adalah tunduk kepada dia. Itulah yang Allah rayak di dalam suratul Naml. Suratul Naml ini surah sumuk, yang mana Nabi Sulaiman jalan-jalan-jalan-jalan bunyi suara sumuk duk kecek sama-sama puak dia. Ini nak ayat katanya dia pahal bahasa menate, bahasa burung, bahasa sumuk, bahasa menate-menate yang Allah beri khah kepada dia. Alhamdulillah, beri kepada kita tak tidur tak jenis. Nah, bunyi suara sumuk duk kecek, suara lembu. Nak tidur malam-malam bosan. Ha, begitulah lebih kurang. Lagi, dan kami mudahkan baginya memerintah jin syaitan, memerintah golongi-golongi yang pandai mentadbirkan bangunnya, iaitu syaitan yang Nabi Sulaiman royak. Hei jin, hei syaitan, mungkin buat bina ini. Buat bina ini. Sebab apa? Sebab takutnya kepada Nabi Sulaiman. Dan yang menjadi penyelam, menjalankan kerja masing-masing, iaitu jin syaitan yang nyelai masuk dalam laut, giamik benda-benda yang berharga, permata ke gotu goni gotu dalam laut, buat mari kepada dia. Ni siapa ke begitu mu Nabi Sulaiman tu hewi kepada dia. Tapi dia guna kuasa betul dan duduk di dalam likungi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan katanya caya amnat ten kuahid gotu goni gotu goni ni. Sebab itulah ulama mai duk bicara royak hubungi dengan kisah Nabi Sulaiman yang dia sebagai seorang hamba yang sentiasa beribadat dan bertobat kepada Allah. Dia tak guna kuasa lebih daripada apa yang Allah perintah kepada dia.
Alhamdulillah, walaupun syaitan jin duduk di bawah jaga air dia dan dia boleh peretoh gotu gani dan sebagainya. Ayat 38 pula, dan jin-jin syaitan yang lain dipasung dalam rantai-rantai belenggu. Maknanya yang ditamak, yang diikat belenggu dengan rata-rata yang dia boleh seksa dan sebagainya. Ni ayat katanya duduk di bawah jaga air dia belakang. Gotu gani dan sebagainya. Allah pun royak. Hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. Serta kami katakan kepadanya. Royak kepada Nabi Sulaiman. Inilah pemberian kami kepadamu. Belum pada saya nak baca perhabis maksud ayat ni. Nabi Sulaiman di dalam suratul Namli. Unur semula beberapa surah belum pada ni. Dia katakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Inilah kelebihan yang datangnya daripada Tuhanku. Sebab apa? Tuhanku nak uji aku. Adakah aku bersyukur ataupun aku berkufur? Ha ni tengok orang berjuruh yang kecil lagu tu. Dia tahu katanya ini adalah kelebihan yang Allah beri kepada dia. Ambil daripada ayat ni. Orang-orang duk tulis, duk tulis di rumah baru, duk tulis di kereta baru, hadza min fadli rabbi. Nak tulis pun tak apa, tak tulis pun tak ada gapo. Tapi nak ayat katanya kita kena syukur kepada Allah Taala yang Allah beri kepada kita kelebihan gitu, kelebihan gani. Jangan takabur, jangan wo. Di atas gapo? Kelebihan yang Allah bagi kepada kita sehingga kita tak kenang nikmat yang Allah beri kepada kita gotu gani dan sebagainya. Ini adalah suatu perkara yang mesti kita kena ingat sokmo. Nikmat-nikmat yang Allah beri dengan banyak. Maka kurniakanlah kepada sesiapa yang engkau suka. Ni Allah royak kepada Nabi Sulaiman. Aku widah kepada mung hai Sulaiman. Maka mung nak bagi, nak royak, nak apa? Nak prepare kepada siapa-siapa memberi mengikut kehendak mung. Atau tahankanlah kurniaan itu. Kalau mung tak sewi pun tak ada gapo, duduk di mung sendiri. Terserahlah kepadamu. Dengan tidak ada sebarang hitungi untuk menyalahkanmu. Maknanya hak ni duduk di picarana mung sendiri, hei Sulaiman. Klik kepada kisah dalam suratul Namli juga. Nabi Sulaiman ni mati dalam keadaan berdiri. Sebab apa? Sebab dia duduk kum, syaitan, jin dan sebagainya. Dan orang, bukan orang tak, maknanya jin hak dia boleh berbicara depan sama depan. Yang tu herayak di dalam suratul Namli, iaitunya jin ifrit. Sebut di dalam Quran. Ifritun minal jin. Berkatalah ifrit dari kalangan jin. Yang kia katanya jin ni adalah yang paling hebat. Wak gapo-gapo sebentar dalam sekelip mata. Ni namanya ifrit. Yang Nabi Muhammad SAW sendiri pun biasa tengok. Nabi ayat dari dalam satu hadis, dalam tafsir ayat ni. Nabi katanya, aku sedang-sedang duduk semaya. Tiba-tiba ifrit mari duduk ganggu perasaan aku waktu aku duduk semaya. Ha ni. Nabi nampak. Nabi katanya, kalau sekiranya tidak menjadi solat, nescaya aku akan berhenti semaya, aku akan igat ifrit tu, aku akan tamak dia di tiar masjid. Nak we orang boleh tengok. Katanya ninglah jin ifrit. Wallahu alam, tak ada royak di dalam hadis katanya rupa dia lagu mana, tapi Nabi royak macam itulah. Tapi Nabi terus semaya minta dengan Allah supaya ifrit ataupun jin tu tidak mengganggukan perasaan ketika Nabi duduk tengah-tengah semaya. Ha, ni nak ayat katanya, wallahu alam lah. Sejak daripada Nabi Sulaiman zaman dulu dah tahu berapa ribu tahun, tapi Nabi Muhammad SAW boleh rasa lagi perasaan dalam semaya yang jin ifrit tu mari duk ganggu dan sebagainya. Wallahu alam lah. Kalau kita buat soalan, saya pun tak boleh jawab juga. Katanya zaman-zaman lah ni jin ifrit tu ada lagi. Umur dia berapa? Wallahu alam, kita tak tahu.
Tapi semua jin dan manusia kena mati. Umur ada tertentu mengikut takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hak tak mati sampai ke hari kiamat, hak jelah ijmuk ulama iaitu syaitan yang dia minta supaya umur dia panjang dan dia nak goda, nak tipu anak cucu ada termasuknya jin. Sampai ke hari kiamat supaya masuk neraka bersama dengan dia. Hak saya rakyat saat ini katanya Nabi Sulaiman dia mati belah diri. Sebab apa? Sebab dia duduk kum. Jin, manusia, duk buat binoe, duk kerja jadi konyan dia. Nabi Sulaiman ni dia pergi tukar. Pergi tukar. Di samping dia berdiri, dia pejam mata. Puak-puak jin, hak duduk kerja dia, hak duduk kerja mengikut perintah Nabi Sulaiman. Tengok pak Sulaiman tidur ke? Kau Sulaiman mati? Tak tahu. Merik. Takut kepada Nabi Sulaiman. Hakikatnya sebenarnya Allah Ta'ala wi Nabi Sulaiman mati dah. Bila-bila duduk berdiri sehingga apa? Anak-anak mari makan. Tukar dia di bawah. Makan. Sehingga Nabi Sulaiman ni ubah. Tom. Sebab tukar dia sudah pun berai. Hancur dah. Alik bawah. Maka dia pun tumeh. Situlah Allah Raya katanya puak-puak jin. Kalau sekiranya dia tahu katanya Nabi Sulaiman mati lama dah. Nescaya puak-puak dia berhenti kerja. Berhenti kerja lama dah. Tapi dengan sebab takut benar-benar kepada Nabi Sulaiman. Ini Allah Raya kisah dalam surah Sad ni sebagai kisah yang kedua. Maka insyaAllah esok kita akan masuk di dalam ayat yang ke-40. Itu 41. Kisah yang ketiga dalam surah ni iaitunya kisah Nabi Ayub. Saya akhiri dengan ayat yang ke-40 dah sebagai terjemuh. Wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Inilah Allah Ta'ala puji. Seorang rasul, seorang nabi, seorang raja iaitunya Sulaiman. Dan sesungguhnya ia mempunyai kedudukan yang dekat lagi mulia di sisi kami. Ni Allah Ta'ala puji. Dia nak puji siapa? Hak dia. Serta tempat kembali yang sebaik-baiknya pada hari akhirat kelak. Kira anak orang jadi nabi, jadi rasul, dia akan duduk di dalam syurga. Maka insyaAllah dah kita sambung ayat selepas daripada ni pula, iaitunya kisah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.